Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga Deampas. Ya. Oh, iyalah habis kemarin kita ya bersedih-sedih. Ya. Karena ada masalah. Hari ini kita kembali ceria lagi. Harus ceria dong, guys. Ya, karena hari ini pun Onyo udah mulai kembali ceria lagi. Yes. Dan Onyo udah mulai lagi beraktivitas seperti biasa. Kita udah melihat senyuman lebar, senyuman lepas lagi dari Onyo. Dan ada yang berbeda lagi nih. Yeah. Ada sesuatu lagi. Onyo ngikutin hal yang lagi tren sekarang, lagi viral. Viral banget. Jadi sebenarnya udah seminggu kemarin sih viralnya. Okay, udah, banyak banget artis-artis yang ikut challenge ini. Apa kalian juga ikut challenge ini? Iya, bukan artis aja ya, ikut challenge ini. Semua orang ikut challenge ini karena memang ini unik banget aku bilangin. Kita selama bertahun-tahun menyanyikan lagu ini belum pernah ada yang improv seperti ini. Seperti ini, yes. Iya, dan ini benar-benar kayaknya perlu kita coba juga. Benar banget. Ya kan? Challenge-nya memang agak berat-berat gimana gitu. Aku penasaran banget pengen lihat Onyo ngikutin Jemimah challenge ini kayak gimana. Oke. Ya, kita ikutin juga caranya Onyo ya. Kita Onyo nyanyi, kita nyanyi juga gitu. Oke. Kita aja yuk. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini. Lebih keriting cuy ternyata. Dari Onyo tuh lebih keriting daripada Jemimah. Jemimah tuh masih polos-polos doang, dia cuma yang legatonya banyak banget. Nah, itu doang ya Jemimah ya. Ini Onyo keritingnya ujungnya ditambah lagi gitu. Coba nadanya di mana kita ikutin? Kita dengerin dulu nadanya Onyo ya. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Ayo, Raiga coba ikutin. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Onyo banget. Emang gitu ya? Onyo cuman kayak dikira-kira aja gitu ya kan? Onyo soalnya dengan ciri khasnya dia. Iya, bener banget. Dicampurin ciri khasnya dia sama Jemimah. Digabungin sama dia gitu kan? Coba. Mana tadi nadanya? Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Gitu gak sih Onyo tadi? Tapi tadi karena agak kedangdutan gitu ya kan? Dangdutan keceplosan. Lanjut. Ayo. Oh. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Gue nih. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Sedang. Gitu gak sih Onyo tadi? Aku pengen coba ngikutin Onyo, cuma cengkoknya kayak Onyo gak dapet gitu. Iya. Kita bingung gimana ngikutinnya gitu. Memang tuh memang punya ciri khas masing-masing. Lanjut, naik. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Naik. Ayo. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Masih kuat ya, masih aman sih nadanya ini. Onyo masih aman, mungkin kita juga masih aman. Masih aman kayaknya kita juga. Tapi kayaknya tadi Onyo lebih rendah masih bisa sih. Masih dapat dari rendahnya lagi ya. Gimana tadi nadanya? Dan izinkan aku Onyo memeluk dirimu sekali ini saja. Cakep. Onyo gak sih? Aku tuh memang bener-bener pengen ngikutin deh. Caranya Onyo tuh unik soalnya. Iya bener. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Masih naik loh kata Ruben. Ayo. Coba. Dan
memeluk dirimu sekali ini saja. Cakep. Masih aman juga ini ya. Ini aku udah mulai agak ketinggian nih. Soalnya tuh memang nada orang tuh kan berbeda-beda ya, sama setiap orang, dan semakin agak berumur pita suaranya tuh menebal, jadi nadanya juga semakin rendah, range-nya semakin rendah. Memang seperti itu ininya. Jadi ya harap maklum ya. Tapi memang anak-anak muda tuh suaranya pasti lebih tinggi lagi. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Kok dia lebih greeting sih? Terakhir. Saja. Ya gak sih? Gitu ya. Ah, coba. Dan segitu ya. Iya. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Sendiri itu nggak sengaja itu sumpah. Gak bisa ngikutin Onyo, nggak bisa. Nadanya di mana tadi? Aduh, gua ada tekan, ada tinggi banget. Dan izinkan aku memeluk dirimu. Ini Onyo aku yakin bisa lebih tinggi. Ya, kalau menurut aku masih bisa naik lagi. Masih bisa naik lagi. Mungkin kalau aku tadi mana nyanyinya? Dan. Oh, aku enggak kuat lagi. Dan-nya aku udah enggak bisa lagi ganti kalau aku. Rangga masih bisa pasti. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja. Rangga masih kuat, kalau aku udah gak kuat lagi. Kalau naik lagi aku gak sanggup juga. Karena aku tuh lebih ke nada rendah. Kalau aku lebih frekuensinya ke nada rendah. Iya, aku rendahnya lebih dapet. Kalau Rangga tuh dia mainan ke nadanya tinggi. Tinggi banget juga sih. Kalau Onyo ini tadi aku ini aja dia masih santai banget ya. Menurut nada yang segitu dia masih santai, dia masih bisa naik 2 atau 3 lagi kayaknya masih sanggup deh. Tadi aku lihat dari mukanya sih masih enjoying. Dan rendahnya juga menurut aku Onyo masih bisa dapat lagi. Masih bisa dapat. Lebih rendah dari yang awal tadi sih. Iya. Ini Jemima Challenge ini sebenarnya bisa dipakai buat siapa aja sih, buat ngelatih vokalnya. Iya, jadi kita buat ngelatih kayak kelenturan suara kita gitu ya kan. Suaranya terus kita bisa ngejangkau nada, bisa pakai ini juga gitu buat latihan. Bisa kan orang kan ma naik ma naik. Jadi orang biasanya kan seperti itu. Jadi ini bisa buat variasi kita latihan vokal, latihan buat pita suara kita lagi gitu kan. Dengan cara ini dan enggak ngebosenin. Ya kan? Banget. Jadi bisa dengan cara ini. Jadi unik sih sebenarnya Jemima Challenge ini, ya kan? Benar. Menurut aku ini yang Jemima Challenge yang dinyanyiin sama Onyo itu akhirnya tuh bukan jadi Jemima Challenge. Jadi mix Jemima and Onyo Challenge. Iya enggak sih? Soalnya Jemima sama Onyo, kalau Jemima tadi aku bilang kan, Jemima tuh pasti yang lurus-lurus aja nyanyinya, cuma dia yang bagian cuma memelupirimu. Itu aja dia. Itu aja bedanya di situ. Kalau Onyo tadi dan izinkan aku. Di situ aja tadi. Ciri khasnya Onyo. Memeluk dirimu kali ini saja. Gimana sih tadi dia? Gimana ya? Cengkoknya tuh dia belakangnya di ujungnya tuh juga dibedain lagi. Ujungnya lagi dicengkokin lagi sama dia. Ya itulah anak yang banyak ininya. Banyak apa ilmu kritiknya. Iya, benar banget. Jadi emang setiap orang karakter enggak bisa ada yang bisa diikutin, ada yang enggak, tapi tetap aja ke originalitasnya itu. Kalau yang kita Onyo tuh cengkoknya memang itu yang kita bilang tadi. Tuh cengkoknya Onyo tuh cepet cengkoknya dia. Setiap kali dia nyanyi kayak otomatis keluar dengan tanpa dia sadari sebenarnya kan. Iya benar. Tanpa dia sadari tuh cengkoknya keluar sendiri. Kayak tadi yang terakhir aku kata Kak Adil berbeda. Iya. Itu kayak improv itu aku benar-benar nggak mempersiapkan sama sekali kayak keluar otomatis gitu aja gitu ya kan. Karena di alam bawah sadar kita udah kebiasaan improv itu yang kita pakai, cengkok-cengkok itu yang kita pakai. Jadi ya kalau nggak sengaja aja nyanyi keluar-keluar gitu aja, alam bawah sadar kita yang keluarin gitu. Karena kalau kita nggak sadar tuh diulang pun nggak akan nemu lagi kayak gitu ya kan, improve itu. Buat PXB semuanya, ayo ikut Jemima Challenge ini. Atau Onyo Challenge nih. Onyo Challenge nih, karena cengkoknya Onyo berbeda nih. Tek ke ini IG kita. Wah, aku penasaran pengen lihat PXB nyanyi-nyanyi semuanya. Aku yakin PXB pasti bisa semuanya dong. Aku yakin bisa semuanya ya. Buat PXB, ingat ya, jangan lupa tag ke IG aku atau IG Rega ya.
dan semuanya juga yang udah nonton, thank you semuanya. Jangan lupa support terus channel aku dengan cara like, comment, sama subscribe channel Ayu Fikri, dan loncengnya jangan lupa buat nyalain, dan jangan lupa juga harus di-share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.